Bagaimana segala keindahan ada padanya. Prajurit angkot berjajar hilir mudik tiap detik. Penjual talas mencari rezeki di pinggir jalan. Dan puncak yang selalu didatangi para pencari ketenangan. Tapi coba lihat sisi lain kota ini. Dari organik sampai anorganik, semua cukup eksis dalam peranan kota ini. Ini bukan ladang gandum yang sedang ditanami cinta, tapi ini galuga. Persinggahan terakhir bagi mereka yang telah kita lupakan. Yang kita tahu menjadi masalah itu untuk wilayah perkotaan, lain dengan wilayah pedesaan. Yang menjadi masalah itu sampah yang selama ini di Kabupaten Bogor kurang lebih 450 ton per hari yang dibuang ke TPA Galuga, dan Kota Bogor kurang lebih 550 ton per hari. Salah satu cara untuk menyikapi kondisi itu, kita jalan berbarengan sama teman, sama keluarga, sama lingkungan. Mudah-mudahan kita bisa menangani sampah di lingkungan keluarga sendiri, lingkungan RT RW kita sendiri, dan menunjukkan bahwa sampah itu mempunyai nilai ekonomis. Tak usah bersedih untuk apa yang sudah kita lupakan. Tak usah juga menyesal untuk apa yang sudah kita lakukan. Karena tumpukan ini cukup berarti bagi mereka yang kurang berkecukupan. Terima kasih kalian, malaikat yang Tuhan kirimkan untuk kota ini. Kota yang cukup membuat aku nyaman, walau seringkali aku melempar bungkus makananku di indahnya kota ini. Kota yang cukup nyaman untuk senyum mereka para penikmat lahan hijau. Dan untuk mereka yang melangkahkan kakinya. Untuk kota yang kucintai, biarlah senja di tugu kujang yang menambah indahnya kota ini. Pancarkan sinar terang.